Halo guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan kembali membahas seputar pasar uang dan pasar modal beserta perbedaannya. Namun sebelum selanjut buat teman-teman yang baru saja berkunjung dan bergabung di channel kami, kami mohon support dari kalian dengan cara share video ini agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat seputar investasi pastinya dan trading di video-video kami selanjutnya. Oke, kita coba untuk lanjutan pembahasannya. Untuk perbedaannya, kalau pasar modal, kamu akan temukan transaksi jual beli seperti saham dan surat berjangka, jadi surat berharga yang jangka waktu panjang. Sedangkan untuk pasar uang, kamu akan menemukan transaksi jual beli surat berharga, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Jadi perbedaan di jangka waktunya saja. Ada juga perbedaan lainnya dari segi jangka waktu. Jadi di pasar uang itu tenggat waktunya itu lebih pendek daripada pasar modal. Jadi dari berapa bulan hingga 1 tahun ya. Namun di pasar uang ini bisa sampai 2 tahun juga. Sedangkan di pasar modal itu lebih fleksibel. Jadi kalian bisa mendapatkan imbal hasil dalam hitungan bulan hingga puluhan tahun ke depan. Lalu selain itu ada perbedaan selanjutnya antara keduanya. Ini pasar modal dan pasar saham. Kalau pasar uang itu diatur oleh bank sentral. Kalau di Indonesia itu di Bank Indonesia. Sedangkan untuk pasar uang itu diatur oleh pasar modal diatur oleh Kementerian Keuangan, sedangkan untuk pasar uang diatur oleh Bank Sentral. Dan lalu selanjutnya itu perbedaannya risiko yang bisa kalian hadapi ya. Jadi tiap-tiap bentuk investasi itu pastinya ada risiko yang harus kalian hadapi. Di sisi lain tuh pasar modal ini menawarkan profil risiko yang lebih fluktuatif ya. Jadi jika kamu beli saham suatu badan usaha, itu kalian perlu tahu bahwa ada risiko nilai saham yang bisa naik, bisa juga turun. Risiko ini bisa membawa kerugian dengan nilai yang cukup besar. Yang selanjutnya untuk perbedaan atau keduanya, cuan atau untung yang bisa kalian dapatkan. Jadi untuk pasar uang ini, untuk nilai keuntungannya, dia bergerak secara stabil ya, berbeda dengan pasar modal. Untuk pasar modal sini, keuntungannya itu relatif tinggi, jadi pilihan instrumennya juga sangat beragam. Oke, saya rasa segini dulu aja pembahasan mengenai perbedaan dari pasar modal dan pasar uang. Jika kalian suka kan video ini, jangan lupa untuk selalu support channel kami dengan cara like, share, dan subscribe agar channel ini bisa terus berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang bermanfaat seputar dunia investasi dan trading ya pastinya di video-video kami selanjutnya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.